sampai di Danau Paku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudy. Dan hari ini cuacanya sedikit mendung. Sepertinya mau gerimis, tapi mudah-mudahan cuaca nanti bagus. Dan hari ini saya berada di Danau Paku, Lipat Kain. Ini bersama teman-teman dari Riau ya, dari Pekanbaru. Ini baru nyampe tadi pukul 6. Nah, kita akan coba mancing di Danau Paku ini, mudah-mudahan ada strike. Di sebelah ini ada Om Zulpon, ada Om Helmi, di belakang juga ada Om Heru sama Mas Guru. Oke ya. Saksikan terus di 100% Wild Fishing. Gokil. Hujan-hujan tetap semangat, semangat, semangat. Dari Daimaru. Oke, nampak ya. Nih penampakannya. Cuman ini hooknya kita ganti nih.
Yes, yes. Ush. Alah. Oh, ah. Mana kira tipis, Ro? Enggak, lengketnya atasnya tuh. Drop, drop. Lengket depannya nak. Tipis. Bawah itu lengket. Dua men. Lengket kan? Mau coba. Bawahnya lengket. Lengket. Bass hunter lagi. Naik ah, nanti moncat lah. Naik ah. Ikannya pegang. Ikannya. Jangan apa talinya, ikannya pegang. Badannya. Badannya aja, kepalanya. Pegang aja, enggak apa-apa. Pegang semuanya aja pegang. Ha. Sudah diam tuh. Tak melawan lagi. Good try. Tuh sarang enggak. Ngejar dulu ah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ganteng. Aduh. Memang kalau dari maru nih top memang ya. Oke. Aman. Alah, ini pula lagi. Lupa. Oke. Aduh. Oh, santai, Bro. Warnanya ungu. Roman Danau Paku. Ini legenda ini sebenarnya tombolan luar Danau Paku ini. Dari dulu kata orang, dulu pernah ketemu sebesar galon itu kepalanya. Galon aqua. Aduh, luar biasa. Cantik warnanya. Kombinasi ada hijau di atasnya, kemudian ada ungu di tengah dan putih. Oke. Kita lepaskan dulu ya. Oke. Gokil. 100% wall facing. Gokil. Mantap. Kita lepas ya. Terilis ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Mantap. Gokil ya. Kilo.
sedikit mobilnya tanya nol, Pak. Iya.